Seorang perempuan berinisial NY mengaku terkejut setelah diberitahu oleh anaknya sendiri, yakni AO, bahwa foto bugilnya tersebar di media sosial Facebook. Setelah ditelusuri, ternyata pelaku yang sengaja menyebarkan foto bugilnya adalah mantan pacar NY yang berinisial A. Dilansir oleh Kompas.com pada Selasa 19 Mei 2020, NY mengaku malu ketika melihat foto bugilnya tersebar di media sosial, terlebih lagi ia mengetahui kenyataan itu dari anaknya. Menurut NY, mantan pacarnya tersebut diduga sengaja menyebarkan foto itu lantaran merasa sakit hati setelah diputus olehnya. Tak terima dengan hal itu, NY langsung melaporkannya ke polisi agar bisa diusut secara tuntas. Sementara Kepala SPKT Polrestabes Palembang AKP Heri mengatakan, saat ini masih akan melakukan pemeriksaan terhadap korban. Demikian Tribun News update hari ini, nantikan berita lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!